pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya makanan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di share, like, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wih kakak bunda, hari ini edisi murce-murce nih, aku mau sell-sell aja kakak bunda. Aduh pokoknya ini keren-keren semua. Yang pertama yang aku punya dari si Louis Vuitton. Di sini ada LV kakak bunda, ini lucu kayak ada tali-tali tambangnya gitu. Ukuran dia panjangnya 38, panjangnya 38, tingginya 26 ya. Panjang 38, dia punya tinggi 26. Oke. Tuh. Ya, LV Damier warnanya warna krem kakak bunda. Ini dipakainya model shoulder aja, tidak ada tali panjang ya. Jadi dipakainya looknya seperti ini ya. Oke, ini untuk bagian depan dia hanya kotor-kotor manja, nanti bantu-bantu bersihin ya kakak bunda ya. Lagi-lagi kakak bunda barang second ya, pasti ada jejak pemakaiannya ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut-sudutnya aman, hanya kotor-kotor manja saja kakak bunda ya. Oke, di sini dia lengkap dengan top handle ya. Di sini top handle-nya ada pemakaian sedikit kakak bunda, tapi bagian yang lainnya aman. Di sini dia sudah emboskan Louis Vuitton ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia lengkap dengan satu romber zip. Zipper-nya dia sudah LV. Zipper aman, bagian dalamnya bersih, luas banget, ada 1-2 poket kakak bunda ya. Di sini ada 1-2 poket. Oke, lalu bagian belakang dia lengkap dengan satu romber zip. Zipper sudah LV, zipper aman, bagian dalam bersih, di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, ini lucu ya kakak bunda, ada tali-tali tambangnya, cuman dia minus kotor sama udah itu aja karena nggak bertali panjang ya, sama kotor-kotor manja aja di sini ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda, ini si LV Louis Vuitton ku kasih di 220 aja. 220, aduh kakak bunda, dimana dapat LV di harganya di bawah 300, ini 220 doang ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. 123, 123, 123. Oke, lanjut. Aku punya Tory Burch, di sini ada Tory Burch kakak bunda. Untuk ukuran Tory Burch-nya ini lumayan besar, ukuran panjang 40, tinggi 27 ya, panjang 40, tingginya 27. Okay. Dia modelnya model tote ya. Model tote seperti ini, kalau dipakai look-nya kurang lebih seperti ini ya, kakak bunda. Tuh. Tidak bertali panjang juga kakak bunda karena dia modelnya shoulder ya. Oke, aku lanjut ya kakak bunda ya. Ini untuk bagian depan, bahannya ini bahan kain, kainnya tebel dan lembut, kain tebel dan lembut. Bagian tengahnya dia kulit, di sininya juga dia kulit kakak bunda ya. Bagian depan ya, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah ya kakak bunda, masih aman kakak bunda ya. Paling dia minusnya di sini aja, di bagian top handle ini kan karena dipakai kakak bunda, di sini ada logo T-nya ya, bagian minusnya di situ aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia lengkap dengan satu romber zip. Zippernya dia sudah Tory Burch. Zipper sudah Tory Burch. Oke, bagian dalam puring-puringnya bersih. Semua sudah emboskan Tory Burch, Tory Burch. Di sini sudah lengkap dengan satu poket. Di bagian belakang lengkap dengan satu romber zip. Ya, zipper juga sudah Tory Burch ya. Tory Burch ya, Tory Burch. Bagian dalam dia bersih, plat besi lengkap. Plat besi lengkap ya, Tory Burch. Terus ini sebentar, ini sudah ada tag-nya. Yang ini tag-nya Made In-nya sebentar ya. Mana sih ngambilnya? Yang ini Made In-nya Made In China ya. Made In-nya Made In China, number seri lengkap, tahun pembuatan 2017 ya. Made In China, tahun pembuatan 2017 kakak bunda. Tuh, ya ini sudah ciri otentik sih. Zipper, dia sudah Tory Burch ya. Terus habis itu tag Made In ini lengkap, tag bening ya. Paling dia minusnya pemakaian di sini aja. Sudah ciri otentik Tory Burch kakak bunda ya. Ini kalau ada yang mau aku seal aja, kemarin masih di berapa ya? Ini kayaknya masih di 820 kemarin tuh. Aku seal aja otentik Tory Burch ya. Minusnya tadi udah lihat ya kakak bunda, tapi selebihnya masih bagus. Aku kasih di harga 690 aja. Ini aku seal aja di 690, ini otentik kakak bunda ya.
Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123, 123, 123. Oke. Kakak bunda ya, sebelum aku lanjut ke tas berikutnya, kakak bunda yang belum order balsem, yuk langsung digercepin kakak bunda balsem untuk perawatan tas-tas kulitnya. Harganya Rp75.000 aja. Bisa untuk membersihkan, bisa untuk melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, kalau misalnya atau misalnya kakak bunda udah ada dan mau nyetok lagi, boleh banget kakak bunda ya, langsung di chat aja ke admin ya, harga Rp75.000. Oke, lanjut. Di sini aku punya Toto Fendi, ya, ini ada Toto Fendi, ukurannya panjang 36. Panjang 36. Tingginya panjang 36, tinggi 32 ya. Panjang 36, tingginya 32. Ya, Toto Fendi. Cakep nih kakak bunda. Tuh modelnya model Toto ya, Toto Fendi Roma. Ya, dia bahannya kanvas mix dengan kulit. Minusnya paling nih, kayak dia ada bercak-bercak kotor karena dia warna putih ya kakak bunda ya, tapi selebihnya dia masih aman ya. Oke, ini untuk bagian depan, atasnya kulit, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman, top handle-nya masih aman banget, masih bagus ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalam dia masih bersih, lihat dalamnya bersih, bahannya ini suede ya, ini bahan suede tebal, masih bersih. Di bagian belakangnya dia sudah ada tag Fendi Roma, zipernya sudah Fendi ya. Lalu bagian dalamnya dia lengkap dengan tag Fendi ya. Nih, tag number serinya dia lengkap. Tag number serinya dia lengkap ya. Minusnya hanya kotor aja depan. Ya, tapi ini bantu cuci aja kakak bunda, bantu di spa hilang ya. Oke. Kalau ada yang mau kakak bunda, si Toto Fendi ini sudah lengkap dengan number seri, dalamnya bersih banget ya. Bahan suede tebal. Ini aku sel aja kakak bunda ya, dari harga berapa? 780. Aku sel aja kakak bunda, gercep. Ini bagus, hanya kotor-kotor aja. Ku kasih di harga 650 aja. 6,5 kakak bunda. Iya ampun. Kalau Toto Fendi gini biasanya aku udah jual juta ya kakak bunda. Ini karena ada minusnya aja. Ya. Tuh, tapi udah ada ciri-ciri otentiknya. Lihat kakak bunda, dia punya number seri tag hitam ya, dia di dalam poket bukan di luar lagi ya. Oke. Okay? Kalau ada yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, okay, lanjut. Aku punya dompet LV ukuran panjang 19, tinggi 10 ya. Panjang 19, tinggi 10. Ini LV Dauphin, LV Dauphin ya kakak bunda ya. Biasanya kalau Dauphin aku sering ketemunya itu tas, kali ini aku ketemunya dompet. Buat kakak bunda yang udah punya tasnya ya kakak bunda, buat tambah-tambah koleksinya jangan lupa untuk beli dompetnya. Ini kulit ya, dia yang super lentur. Ini kulitnya yang lentur punya ya. Bagian depan, samping patternnya aman, belakang, samping, bawah masih aman, sudut-sudutnya aman. HW-nya juga dia masih celing ya. Aku lanjut ke bagian dalam, kancing-kancingannya aman. Tuh, di sini terdapat slot-slot kartu. Di sini ada untuk foto, ini slot kartu lagi, ini untuk uang kertasnya. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, Made-nya Made in France. Ya, terus yang ini tadi aku cek dulu ya. Yang ini sepertinya ada deh. Oh, yang ini aku menemukan itu aja ya, kakak bunda ya. Oh, enggak ada number serinya, AR. Center deh. Ada number serinya ya, tuh. Lengkap dengan number seri AR. Kalau ESP AR biasanya dia udah made in France ya. Lengkap dengan number seri, serinya sudah stamp AR ya. Made in-nya made in France. Ih, cakep kakak bunda nih. Ya, kulitnya super lentur. Tuh, lentur banget ya. Kalau ada yang mau si Dauphin ini ku kasih the best price kakak bunda, gercep, made in France, seri AR sudah tembus LV kalkulator. Kakak bunda ku kasih di 550 ya. 550 secantik ini kakak bunda gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Okay. Wow, udah habis lagi ya kakak bunda isi rak tas aku. Jangan lupa untuk diorder balsamnya kakak bunda ya. Buat yang belum beli silakan beli, buat yang ada di rumah silakan nyetok kakak bunda, mumpung persediaannya masih ada ya kakak bunda ya. Harga seperti biasa aja ya, belum naik-naik banget kakak bunda. Harganya Rp75.000 sudah free dengan spons ya. Bisa untuk bersihkan, melembabkan, dan yang paling penting untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Jadi satu jar ya seukuran 50 ml ini kegunaannya banyak banget ya. Kalau misalnya kakak bunda punya dompet berbahan kulit,
tas berbahan kulit sampai sepatu pun sebenarnya ini bisa pakai ya kakak bunda ya, tapi cukup tipis-tipis saja kakak bunda, nggak usah tebel-tebel, karena kalau terlalu tebel takutnya namanya juga balsam malah jadi nggak tahu ya, takutnya kulitnya malah jadi lembek atau gimana kakak bunda. Menurut aku sih cukup tipis-tipis saja, yang penting dia sudah mengkilat, sudah bersih ya, lalu kakak bunda boleh pakai atau kakak bunda simpan ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mau boleh banget kakak bunda ya, mumpung persediaannya masih ada boleh langsung chat ke admin ya. Oke. Udah habis lagi ya kakak bunda isi rak tas aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tasnya, yang mau dompetnya, yang mau balsamnya, langsung aja gercep chat ke admin ya. Nomor WA-nya sudah tertera di judul atau di description box ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.